Halo sahabat Bompuy, gimana kabarnya? Untuk para buruh, selamat hari buruh ya guys, semoga buruh semakin jaya, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih eksplor Bekasi ya guys. Jadi untuk kalian yang suka eksplor di wilayah kalian, jangan lupa dukung channel ini ya guys ya. Oke, kali ini kita eksplor Bekasi, masih season yang sama, eksplor Bekasi. Dan eksplor Bekasi kali ini kita mau ke pantai hutan mangrove guys ya, di Tarumajaya. Oke, kita mulai dari Pasar Babelan ya guys ya. Kita mulai dari Pasar Babelan. Ini di map sekitar 42 menit lagi. Jadi sekitaran jalan ini masih belum begitu bagus ya guys ya, di jalan dari Pasar Babelan ini. Oke. Gua harus tahu juga eksplor Bekasi juga guys sebelum kita touring eksplor yang lain. Nanti di sini kalian bisa mungkin yang teman-teman kita yang lagi jadi TKW atau yang kerja di luar bisa mengobati rindu pada kalian ya guys. Oh kan jalanannya, lihat guys ya, beginilah jalan kampung guys. Ini jalan raya Buni Bakti guys. Oke, ikuti terus guys, gaspol guys. Lihat guys, ini lagi pembangunan apa ini, gua nggak tahu nih guys. Ini lebaran jalan, mungkin nanti kedepannya bakal ada apa mah, jalan tol mungkin ya di sini. Jadi ya, tapi gue belum update banget ya, nanti kita update lagi guys. Lihat jalanannya nih, lihat. Sekarang di Bekasi suhu panasnya, kita cek dulu. Aduh, gue nggak bisa ngecek nih guys karena jalannya agak rusak. Oke, kita cek suhu guys di Bekasi. 34 derajat Celcius guys, panasnya 34 derajat. Coba panasan hari kemarin guys, kemarin tuh nggak tahu berapa derajat, cuman lebih panas. Sekarang ini dari suhu 34 derajat. Ya untuk mata kita ya nyurung-nyurung gitu guys. Di sini juga walaupun kampung masih ada Indomaret guys. Ya, Indomaret juga ada. Kalian melewati ini perumahan guys, perumahan Green New Resident. Oke, okay. Untuk kalian yang warga Bekasi, bantu gua dong, info Bekasi mana lagi yang harus gua ketahui dan gua explore gitu guys. Karena gua orang Bekasi, gua Bekasi asli guys ya, gua orang Bekasi asli, tapi gua nggak tahu guys Bekasi itu di mana aja gitu. Dan gua sebagai mata vlog Bekasi harus tahu gitu sebelum touring jauh ya, walaupun udah pernah touring, cuman untuk direkam-rekamnya kan belum. Di sebelah kanan gue itu kali guys. Oke, kita lanjut terus guys. Kambing guys,
hati-hati kalau jalan di sini tuh banyak kambing ya guys ya. Jadi lo hati-hati kalau jalan sini. Jalannya soalnya rusak guys gitu ya. Nggak halus, jadi kita hati-hati banget gitu. Ini jalan tol guys, yang Cibitung Marunda ini, Cibitung. Bisa tol Gabus guys. Iya. Ya itu nyambung Gabus. Nah, di sini guys. Ini ada putaran ini guys. Ya. Ini ada putaran. Yang sana tuh bisa ke mana mah? Arah sana tuh? Gabus bisa. Pulau Puter. Nah, ini kita lurus ke sini, guys. Oke, kita ke sana dulu. Ikuti terus, guys. Guys, lihat jalanannya. Ini seperti ini, guys. Ini tanah ini mau dijual loh. Ada yang mau dijual tanahnya. Panas di sini, guys. Ini tuh apa mah ini bensin atau apa ya, Pertamina ya? Apa ya? How? Pertamina ini. Api-api masih. Anuan SPBU api-api, guys. Api-api. Sini. Hah? Iya SPBU ya. Di sini guys, ini belakangnya. Jadi kita ikutin terus ke sini guys. Lihat di sana masih pohonnya masih lebat guys. Jadi kalau malam ya sini nih agak-agak. Iya mah ya. Kalau lihat malam-malam begini tuh agak jangan duluin ya, jangan lewat malam-malam lah guys. Ya, oh, kayak ini ya, Pertamina ini. Salurannya Pertamina ini. Kalau yang tahu komen di bawah ya guys ya. Oh guys. Rumah pasir lo. Sungai Cikeas. Ini guys. Ini depannya. Apa tadi? Iya. Oh guys. Oke, kita lanjut terus guys. Ini teh kedalaman banget guys. Nah, ini jembatan guys. Nah, di sini mungkin ya, Ma? Iya, mungkin. Kanan tadi ya. Ya. Nah, ini ada ini nih guys. Dusun Kampung AB Muara Bakti. Neng, maaf Neng. Kalau ini mangrove sembilangan ya? Oh, jadi saya lewat sini? Enggak, lewat sini, nih. Oh, seberangnya? Iya. Oh, bisa? Pakai motor bisa? Bisa. Oke, makasih, Neng. Iya. Ini mah. Oh. Lewat sini. Di sini, guys. Sini, guys. Lewatnya, guys. Jadi dia kayak gini guys. Jadi kita lewatnya tanggul guys ya. Kita blusukan banget guys. Blusukan ya saya ya. Ini kalinya masih seperti ini guys. Ini sawah. ADP 160 kita blusukan guys. Ke mangrove 9 Sungai Rindu. Namanya Sungai Rindu guys. Gua mau mengajak kalian orang Bekasi terutama ya untuk explore lebih jauh lagi daerah Bekasi ya, makanya support terus channel ini guys ya. Oh, kita lihat pemandangan seperti inilah guys. Ini lumayan masih banyak sawah. Masih banyak sawah guys. Tadi jalanannya kan ini banget guys, apa kayaknya tidak meyakinkan gitu. Kalau ini kita tanggul.
gue maklum guys, orang kampung. Nah, banyak pohon pisang lah. Nah guys, ya jamban guys, ada jamban guys. Ini pelosok banget guys. Ini kalau hujan banjir nggak ya, mah? Kayaknya banjir ya. Kayaknya banjir nih. Kalau kan waktu di sana tuh banjir banget guys. Ini serius lihat sini. Oh guys, kita berusukan guys, coba itu guys. Jangan jangan jalan besar terus, kita explore. Nah seperti ini guys, kita berusukan nih. Namanya Sungai Rindu dan Hutan Mangrove 9 namanya, Mangrove 9. Ini buat cepat-cepat mancing bisa guys, mancing. Enggak usah takut, bini gua takut guys. Ngeri kena. Nah, makanya kan papi ya, makanya gue nggak bawa anak guys, karena gue tahu gue mau explore seperti ini tuh ya, lihat aja kalian seperti ini guys. Ini Seandainya pemerintah Kota Bekasi, ayo dong. Pemerintah Kabupaten Bekasi, ayo dong. Ini jalanan gak aktif. Ini tuh banyak yang perlu dilestarikan. Pemerintah Kota Bekasi, ayo jangan mikirin pabrik terus. Ini juga kita harus pikirin guys. Iya gak? Bener gak? Pemerintah Kota Bekasi, ayo dong. Gua sebagai warga Bekasi nih. Oh. Coba bayangin guys, ini guys. Pelosok banget guys. Pelosok-pelosok guys. Hanya kalau emang ini benar hutan mangrove ya kan, hutan mangrove dan Sungai Rindu. Dan Sungai Rindu harusnya pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi lah ya, jajaran aparat pemerintah Bekasi ini harus diinin lagi deh guys, harus diekspor lagi. Oh ini tuh lihat, banyak yang nandur. Ya enggak? Banyak yang nandur. Ini cara jalanan lagi. Ada ini kan lurus-lurus no. Sono. Mati. Be. Nyak. Misi nyak. Be. Ha. Oh, motornya juga dong, lihat tuh ban-bannya. Sama trail. Ini harusnya ya gak usahin lah, dicor sedikit aja ini jalanannya, ini tanggul ini. Gitu guys. Jauh juga loh guys, kedalamannya dari dalam. Oh, ya? Iya, makanya pemerintah Bekasi, aparat dan Bekasi ini harus diinin lah. Jangan
pabrik terus, ayo apa destinasinya juga harus gitu. Bukan jalan raya sayang, memang nggak ada. Jalan raya. Bukan jalan raya, bukan jalan raya. Jalan apa dong Papi? Oh, spot bisa mancing buat apa? Ikannya kan banyak di sini guys. Hah? Lah ikan lah. Lah mancing tempat spot mancing ini. Mama mah kalau apa anak kan lo dapat tuh binyawak. Banyak binyawak mau ular ini. Mm-mm. Pertanyaan ada jalan raya kalau di sini serius ada jalan raya sih. Jalan raya mah bukan. Terus apa dong nih? Hah? Nih guys, jadi kalian lurus terus aja guys ya. Nggak usah takut ini ada jalan apa kagak. Nah. Jadi kita lurus terus aja guys. Nah di sini mah malah udah ada jalan ininya guys. Oh. Oh. Ada ruang. Ada warung guys. Kalau bukan buang aja ada no. Masjidnya. Itu keren-keren loh guys, rumah di sini. Petani loh. Bini gue takut guys. Mau ada kapal lo. Ada kapal. Kan? Mungkin kayaknya daerah banjir makanya udah disiapin kapal itu kali ya. Jangan ini harusnya pemerintah Bekasi seperti inilah gitu. Anuin lah. Ke Timur Pati. Ini banyak tuh motor mah. Latihan TNI kah? Ini tebang-tebang. Sama ini bisa kali ya? Tau, ini jalan lagi. Ini banyak guys no, pemukiman warga. Oke, sini. Ntar sopan ya gak? Dimanapun kita berada guys. Ala deh. Loh, banyak mah. Hah? Banyak. Terpulangnya waktu ini juga. Iya. Dan entar kita kan mau ke sono lagi ke ada bocor di atas pohon. Mana? Ada bocor di atas pohon. Tuh, guys. Ini maaf ya videonya agak panjang guys ya. Videonya agak panjang. Cocok? Cocok? Kita foto dulu guys. Mohon maaf ya guys, videonya agak lama karena gue juga baru pertama kali guys.
ini bakal bangun lagi apa ini guys? Ini bawa kesininya gimana itu? Coba guys, buat mancing kayaknya mantep banget nih. Selamat datang di Kampung Sembilangan, Dusun 2, Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Oh, kecamatannya Babelan. Kabupaten Bekasi. Kecamatan. Makam Keramat, guys, ke kiri. Warung guys, ini surganya para lelaki, para bapak-bapak nih, para bapak-bapak nih guys. Mana tempat-tempat mancing banyak banget ini guys di sini guys. Oke guys, kita kesini. Kita ke Sungai Jingkem guys. Ini kita nggak bisa masuk guys, kita parkir motor di sini guys. Nah, ini guys. Sini kan. Ah, parkir di sini ah.